Oke, halo bosku, ketemu lagi dengan saya, sahabat Guduk-Guduk. Nah, oke, di video kali ini saya berada di Kecamatan Butorjo, bosku ya. Nah, Kabupaten Mojokerto bagian selatan ini. Nah, ini kita mau jalan-jalan ke Warkop Tengah Sawah, bosku ya. Ini ada di tengah sawah memangnya. Nanti kita jalan-jalan keliling-keliling sawah dulu. Soalnya tempatnya memang berada di sawah. Nah, nama tempatnya atau desanya ini saya kurang tahu ini. Desa apa ya? Coba kecamatannya itu Kecamatan Butorejo ini. Setahu saya. Jadi kita jalannya ini belok ke kiri. Misalnya nanti kita ke apa ke sawah-sawahnya itu agak lumayan jauh ini maksudnya soalnya. Kita sudah mau sampai bos ya. Nah, ini sawahnya juga sangat apa ya, sangat subur sekali. Dari sana tadi itu memang apa pemandangan persawahannya itu sangat bagus, sangat hijau. Nah, ini lagi mau tandur ini, habis panen biasanya ini. Ini di awal puasa. Nah, suasana di awal puasa di pedesaan itu seperti ini bos ya. Nah, itu kelihatan tempatnya itu yang di ujung sana itu. Nah, ini jarang orang yang tahu soalnya tempatnya memang agak apa ya, agak ke dalam bos ya. Nah, kelihatan ini bedung yang habis runtuh ini di sebelahnya itu. Nah, ini bosku ya. Oke. Nah, yang ini juga. Thank you.
Ini kita keluar dari tempat ini, Bos ya. Nanti kita ke persawahan yang lain. Nah, memang dulunya itu semua itu di pinggir jalan. Setelah apa ya ditertibkan itu, tiba-tiba itu ada di pinggiran-pinggiran kampung seperti ini, Bos ya, di tengah-tengah sawah itu. Yang tadi kita putar balik. Oke, kita ke tempat yang lainnya, Bos ya. Masih buka ini, padahal puasa ini. Nah, kalau yang ini di apa ya, di sebelah pom bensin Pandan, Bosku ya, bukan masalah. Nah, biasanya ini tadi buka, tadi pagi saya lewat, sekarang kita tutup. Ini baru warungnya yang ini. Nanti kita jalan-jalan ke persawahan yang ujung sana, Bosku ya. Nanti kita ketemu lagi dengan warung-warung yang ada di tengah sawah. Dari kejauhan itu warungnya, Bosku ya, warkop nganu, Bosku ya. Saya juga apa ya, sedikit grogi kalau ngomong, Bosku, soalnya banyak berkeliaran Pak Hansipnya. Jadi kita ngomong yang lain saja, tentang persawahan yang indah ini saja, itu tadi tempatnya. Oke, kita lanjut terus. Nah, kelihatan tuh di sawah itu ada rumah. Nah, itu dulunya juga bekas warung, Bosku ya, tapi sekarang sudah tutup. Ini yang terakhir, Bosku ya. Sebenarnya yang di ujung sana itu ada, cuman apa masih belum buka, masih baru warungnya kayaknya. Tapi kalau yang ini sudah lama ini, mungkin ini induknya dari segala warung, Bosku ya. Ini ramai banget di dalamnya, kelihatan ada orangnya tadi itu ya. Nah, oke, sebelum video ini berakhir, saya ucapkan banyak terima kasih, Bosku ya, sudah mampir ke channel saya.